Tuan-tuan dan puan-puan, welcome back to my channel Jai Hair. Aku sekarang di Vantage Speed Klang Proton 4S Center. Dan hari ini aku nak tunjuk kepada korang, bukan yang kereta yang tu tau. Yang tu adalah X70 Premium MC. Premium punya version tau, 1.5 tau. Yang ini, hari ini kita nak mempersembahkan kereta Executive X70 MC. Aku nak reviewkan kereta ini sebab biasanya aku dah bosan dah. Asyik tengok Premium je. Apa kata kita meraba pula Executive? And let's go. Alang-alang kot kat belakang ni nak tunjuk korang. Yang 1.5 Executive sahaja ada all-wheel drive tau. Walaupun kalau nak cari all-wheel drive yang premium tak ada, Executive sahaja ada. Lepas tu kita tinjau kat bontot dia. Ini ada power boot tau. Executive ada, premium pun ada lah. Sebab alang-alang kat sebelah kan. Okey, kita tinjau yang ini kan. Apa yang aku suka tau, carpet ni tebal. Tadi aku dah raba lah, aku nak raba sekali lah tunjuk korang kan. Ini tebal. Best tau. Kalau korang meraba macam aku ni, rasa best, rasa premium. Lepas tu kalau nak buka benda ni, nampak nak garis-garis ni, korang tekan. Lepas tu tarik. Lepas tu tarik ni, aku perasan something tau, nampak ni. Lepas tu kalau letak macam tu kan, macam mana kot-kot lah korang nak akses spare tyre ini. Takkan nak buka macam tu, tak pun tarik kan. Macam leceh kan nampak ni. Aku nak tarik, oi macam berat, macam leceh. Jadi, okey dah nampak tu. Aku rasa design, tak tahulah ini design Geely ke design Proton kan. Aku rasa bijak amat nampak ni. Ini ke atas, korang bolehlah ambil tayar dengan keselesaan. Kan senang tu. Lepas aku sukalah yang ni besar. Tapi, aku rasa ni tinggi sangat tau nampak ni. Oh, alalang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, aku boleh bagi tahu korang, kepada yang nak tahu ketinggian telok adalah amatlah ngam. Aku letak sini memang ngam. Ngam mana tau? Ngam sini. Ini tau. Ini bukan yang kat atas ni tau. Ini. Lepas aku nampak ni tau. Ni apa? Nampak ni. Siap ada design kat atas tu, kalau tolak kat atas dah settle. Tapi ni jenis lembut dah nampak tu. Tapi dia walaupun dia macam lembut lah kononnya kan, tapi tak lembut tau. Aku tolak kan, dia macam getah macam mana tak, tapi dia keras lah. Nak feel dia, kualiti nak mampus. Bagi aku lah, aku rasa lah kualiti, tengok ni. Tolak, aku rasa letak benda-benda yang berat pun dia tak akan tenggelam lah, tengok ni. Terbaik. Kita tinjau belah sini, nampak ni. Steel cap ni adalah jenis push tak, tapi kereta kena unlock macam biasa. Kepada yang tak tahu, aku masuk kat sini. Aku suka interior ni. Sebab apa? Okey, kepada yang tak tahu, MC dia bagi headliner hitam. Walaupun premium pun bagi hitam, ini pun hitam. Lepas tu tengok ni, sekali imbas. Premium bagi aku lah. Kepada yang tak tahu kan, hitam itu premium. Tengok ni, semua hitam. Okey, masuk. Tuan-tuan dan puan-puan, aku duduk sini amat the very selesa. Oh my god, sangat selesa. Aku nak bagi tahu korang aku dah duduk Mazda, aku dah duduk Honda pun tak selesa ini tau. Luas pula tu, tengok ni. Gila, aku boleh buat gaya macam ni tau dekat atas ni. Biasa kereta lain tak boleh tau. Tapi tak tahu kenapa aku buat macam tu, tapi macam tu lah. Sangat selesa sebab dia punya reclining, dia punya reclining punya angle. Okey, aku tahu yang ini betul, boleh adjust 2 stage nampak ni. Ini stage 1 dengan stage 2 yang aku duduk sini, stage 2. Stage 2 dia sangat selesa sebab tengok ni, dia melingkup dengan di area-area yang patut tau. Aku rasalah dia mendesain amatlah bijak. Dia punya cushion semua tu, lepas tu sini dia melingkup dengan betul tau. Lepas tu kepanjangan ini pun sesuai bagi kaki aku lah. Kaki aku taklah panjang, taklah pendek sangat kan. Ini dengan ini nampak ni. Lepas tu kaki aku pun tak adalah jongkit sangat, tak adalah rendah sangat. Wah. Wuih, selesa. Disebabkan yang ini adalah MC yang terbaru kan, yang ini hitam kan nampak ni. Memang hitam gelap lah, tapi kepada yang tak suka hitam, memang akan tak sesuai untuk korang lah. Tapi bagi aku, aku rasa ni hitam tu memang sesuai lah ni. LED putih pula, nampak cantik, cerah semuanya. Lepas tu sini netting. Aku rasa netting, boleh lah, banyak juga kereta Continental pun pakai netting juga kan. Lepas tu ini special tau. Ini kalau kepada yang tak tahulah, new to X70 memang ada air cleaner ni. Dia apa, N95 apa benda tah, air cleaner filter ni. Dia serupa macam pakai mask lah. Jadi aku rasa ni adalah amat sesuai, amat best. Lepas tu ini pun nampak ni, rasa kualiti premium. Lepas tu nampak ni, ada silver garnish chrome ni, nampak cantik gila. Lepas tu ni pun aku meraba ni pun berkualiti, tak adalah kikok-kikok nampak ni. Tak ada kan? Best. Ini pun ada 2 USB, sini pun letak phone. Pasal aku nak cakap ni, nampak ni. Dia punya ni apa nama ni, dia punya lantai ni, dia dekat nak leper. Dia tak tinggi tau macam kereta lain kan. Kau pasal kereta lain kan, dia punya drive shaft ini drive shaft kot. Drive shaft dia tinggi tau. Pasal tengok ni, aku nak ke sana senang je, licin je. Terbaik. Kat belah door panel ni satu je aku tak suka adalah yang ini. Ini nampak ni. Pembukaan ini kalau korang tak hati-hati kan akan terkepit tau nampak ni. Nampak tak, kalau aku tangan aku kat sini akan terkepit tau nampak ni.
gila sakit lah. Itu je aku nak komen lah. Ini mungkin lah design lain kali akan boleh tutupkan lubang ni kan. Ialah nampak cool lah. Macam ni nampak cool. Tapi dari segi kegunaan harian aku rasa kena hati-hati lah nampak ni. Aku terkepit tau. Sakit tau ni. Ha. Lepas tu lubang ni untuk nak menjolokkan. Menjolok. Memasukkan botol ni pun aku rasa tak ada besar. Kecil je. Aku rasa 500 je. Tapi speaker ni lawa lah. Speaker ni lawa. Cantik. Kepada yang tak tahulah. Door lock and unlock. Dua-dua side ada. Driver, passenger pun ada. Lepas tu, jom kita masuk. Okay, dekat door panel ni pun sama nampak ni. Pemegang ni pun kena hati-hati lah nampak ni. Akan terkepit. Lepas tu aku rasa ini satu je aku nak komen. Ni kecil nak mampus lah. Aku nak letak botol, aku rasa 500 pun tak lepas. Amatlah kecil nipis. Tak tahu kenapa dia tak buat besar sikit. Sebab kau tengok ni. Pintu dia tebal je, besar je. Aku rasa boleh. Tapi tak tahulah. Jom kita masuk. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, aku boleh confirm dekat sini juga aku nak beritahu kerusi X70. Okey, aku sejujur ni first time aku duduk tau. Kerusi ni aku duduk belakang tadi kan, masa aku duduk depan ni. Aku nak cakap satu je. Kualiti dan selesa. Aku boleh ranking ah. Kalau aku nak juga buat ranking sekarang kan, ranking X70 punya kerusi ni at least the top ah, tak pun top 5 ah. Sangat selesa. Dia tebal, dia tebal tapi dia tak rasa keras. Maksudnya dia rasa, aku entah nak cakap macam mana. Kau duduk sendirilah. Okey. Ini aduh bestnya. Tapi setelah aku dah meraba sekian kan, aku boleh rasa ni macam rasa plastik. Nampak ni. Boleh dengar tak? Rasa macam plastik tapi still look amazing lah. Cantik gila lah. Okey, aku buka test soft opening set lampu. Nampak tak lampu tadi? Nampak tak lampu tu? Puh. Tapi okay, size dia okay. Size dia is not too bad for this car and for this size. Terbaik. Ni ada apa benda lah, tak payahlah. Kita tutup pintu dulu. Bising pula kat luar tu. Ah, senyap. Puh. Cabin senyap. Okay, aku nak cakap ni. Ini ada USB kat sini tau. Ini satu. Lepas tu, sekejap aku raba sini. Belah sini. Belah sini pun ada satu. Ni satu, ni dua. Lepas tu aku nampak ni. Ni pun ada. Tiga. Sebab kat atas ni aku tak nampak tau. Aku tak jumpa tau kat atas ni ada tak USB. Tak ada. Jadi segala apa yang charging ke kabel ke korang cucukkan akan tersorot dan nampak dashboard ni clean gila. Terbaik. Masuk buka benda ni. Alamak, kecil cumannya. Eh, dia ada set simbol. Letak kunci kat sini. Eh, aku tak suka. Aku letak kat poket je. Suka hati akulah. Tapi ni kecilnya. Aku letak. Tak botol besar, tak lepas. Ah, yelah, tapi tak apalah. Letak yang kecil, dia tak mengganggu lah sebab korang nak ni kan. Korang nak rubber gear ni. Lepas tu yang ini. Oh, tadi aku dah buka kan. Oh ni sebab dia besar, sebab dia ada filter tu kan. Benda filter kat sini. Oh, terbaik lah. Lepas tu ni pun rasa kualiti premium. Ini tengok ni. Aku gerak-gerak ni. Tak nak gerak. Memang tak nak gerak tengok ni. Aku tolak-tolak ni. Tak nak gerak. Rasa premium. Nampak pun premium. Wah, terbaik ni. Dah set passenger, kita pergi driver pula. Kepada tak tahulah. Yang ini adalah executive. Executive power adjustable ni adalah untuk driver sahaja. Yang passenger tak ada. Tapi yang premium ada tau. Yang premium duduk belah, passenger dan driver pun ada. Aku masuk sini. First thing aku nampak adalah ini. Digital screen ni. Cantik gila. Kalau korang perasan lah, kereta-kereta lain dia akan letak simbol yang biasa. Lepas tu dia punya display, dia punya quality low. Ni cantik. Tengok buka. Kalau aku tutup. Oh, dia tak ada. Alamak, aku baru nak puji. Bolehlah tunjuk animation yang ditutup tu, tapi tak ada. Okey, tak apalah. Kita start elektronik eh. Kita start elektronik sebab ini showroom car saja. Oh, cantik. Oh, ni first time aku. Oh, dia full digital babe. Wah, cantiklah. Oh, please refill. Okey, tak apa. Ini boleh buka tak? Macam nak buka. Oh, cantik. Oh, aircon dia kuat lah. Oh, sebab aircon dia auto. Janganlah. Okey, dah. Ha, aku nak cakaplah. Butang-butang yang aku tekan semua ni, walaupun dia bukan dibuat daripada premium material lah, bukan yang ada gloss, glossy ke matte ke semua ni. Ni aku rasa macam plastik biasa, tapi apabila aku tekan ni, tengok ni. Aku tekan butang-butang ni, tombol-tombol ni semua, rasa premium, rasa best. Lepas tu ini pun, wah cantik ah. Ni ah, material apa? Macam besi, aku raba macam besi. Best ah, dia kecil. Lepas tu nampak macam modern lah. Oh, ni aku first time aku nak jujur bagi korang. Aku ni first time aku buat benda ni. Jadi best lah. Oh, ni pun high res juga. Tak adalah teruk sangat macam orang cakap tu. Ha, tengok. Okey. Laju. Tak adalah slow sangat. Aku tak faham. Sekejap aku nampak ni. 360 camera. Oh, comelnya. Tapi kualiti dia, alamak apa benda ni. Oh, cara tukar dia kat sini. Tekan ni, front, rear, front. Okay, kualiti dia, aku rasa dia serupa dengan dashcam punya kualiti. Tak adalah clear sangat, tak ada teruk sangat. At least aku still boleh nampak sekeliling. Ada kereta ke, ada kucing ke, apa ke belakang ni. Clear. Okay, not bad. Kat atas ni pula, kita tengok adakah ada lampu. Aku nampak tak ada lampu, tak apa. Alamak, tercabut pula. Ini boleh lampu LED. Terbaik, aku suka.
Ini ada tak padded? Ah, ada padded, terbaik. Letak sunglass sini. Kat driver side pun tak ada lampu. Okay, next. Kita adjustability. Kita check ya. Kita check boleh ke tidak depan belakang. Oh, jap. Oh, okay, okay, okay. Boleh, boleh. Ah, depan belakang, atas bawah. Semua okay. Cun. Setiap kali aku buka ni kan, aku risau tau. Aku risau tangan aku terkepit kau nampak ni. Aku risaulah. Ish. And tuan-tuan, puan-puan, itu saja tinjauan meraba aku mengenai Proton X70 Executive MC. Lagi satu apa? Oh, all wheel. Ini adalah all wheel variant. Ah, aku nak bagi tahu korang lah, kalau korang ambil two wheel atau all wheel, secara estetiknya, secara keseluruhannya nampak sama sahaja. Selain driving lah, tapi aku tak boleh test drive lah. Seperti korang nampak, ini adalah showroom car, tak boleh test drive. Lepas tu ini perbezaannya, mungkin kepada yang dah drive boleh test. Tak tahu lah ada beza ke tak. Aku tak mahir sangat tahu kalau two wheel four wheel, bagi aku macam sama sajalah. Jadi kepada yang berminat boleh singgah Vantage Speed untuk check out the car. And that is all for now. Thanks guys so much. See you guys in the next video. Ciao.